Kalau lukisan, bentuk dihadirkan dengan apa? Dengan warna. Pintar. Itu bedanya antara sketsa, gambar, dan lukisan. Meskipun. Oke, terima kasih teman-teman sudah masuk di kelas gambar bentuk 1. Apa itu gambar bentuk? Sebelum kita praktek gambar bentuk, kan mesti tahu dulu apa itu gambar bentuk? Menggambar bentuk. Apakah ada bentuk gambar yang tidak ada bentuknya? Berarti gambar apa? Abstrak kan bentuk? Bentuknya abstrak. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Sebelum bentuknya, kita tahu dulu gambar. Ya, gambar. Gambar. Gambar itu apa? Gambar itu apa, rekan-rekan? Gambar. Anda kan mahasiswa seni murni. Mahasiswa Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa. Gambar itu harus tahu, gambar itu apa. Tetapi ada yang perlu diketahui dulu sebelum mengetahui gambar. Mengetahui apa? Sebelum mengetahui bentuk, mengetahui apa? Sebelum mengetahui gambar, mengetahui apa? Mengetahui dosen gambar. Baik, nama saya ada di sini. Di apa? Kalau di daftar nilai ini, nama saya ditulis Deni Junaedi. Deni Junaedi. Meskipun teman-teman kadang memanggil saya tidak Deni Junaedi, tetapi Deni John Kennedy. Bahasa Londonnya Junaedi itu John Kennedy. Kalau orang Londo, orang bule, orang Eropa itu pengen namanya disebut dengan lafaz yang benar, dengan ucapan yang benar menurut cara mereka. Ada nama tokoh barat bacanya apa? Freud. Freud. Bacanya apa? Freud. Orang sih Freud. Freud ya Freud, apa Freud? Ini bacanya Freud. Freud. Sigmund Freud. Jadi mereka kalau ada nama itu minta dibaca seperti apa yang mereka ucapkan. Tetapi kalau mereka mengetahui tokoh di luar Eropa, namanya dibaca sapena kudeli, bukan kudeli dewi, kudeli mereka. Contoh, ada tokoh dari kegelapan Islam namanya Ibnu Sina. Di Eropa dibaca apa? Avicenna. Avicenna. Ada tokoh namanya Ibnu Rus. Ibnu Rus dibaca Averu. Ada tokoh namanya ini dibaca apa? Jadi mereka membacanya terserah mereka, oh, pokoknya dibaca sama. Ini nama saya, cuma kalau di Painting Explorer channel, nama saya lebih dikenal dengan nama Deni C. Nah, Deni C itu aja ngirit, karena sekarang itu yang efektif. Nah, itu jendelnya Deni C. Kalau di Jogja, Deni Je. Oke, itu tentang perkenalan sebelum kita kenal tentang gambar bentuk. Nah, sekarang ini nggak perlu. Sekarang kita punya istilah di sini gambar. Nah, sebelum ada bentuknya kan ada gambarnya. Gambar.
Apa itu gambar? Gambar. Gambar apa? Siapa yang tahu gambar? Mahasiswa orang di gambar. Apa mbak gambar? Apa bedanya gambar dengan ya, sketsa, ya, sketsa. Apa bedanya gambar dengan, nah sekarang kita bikin lebih terstruktur ya. Sketsa. Di sini ada gambar. Di sini ada lukisan. Nah, sekarang bedanya apa, persamaannya apa? Sekarang, siapa yang tahu bedanya sketsa, gambar, dan lukisan? Atau persamaannya dulu? Oke, siapa? Sekarang. Sama-sama hasil buatan manusia. Lele bakal hasil buatan manusia enggak? Lele bakal ya. Berarti kode baik. Sekitar gambar lukisan dari bakar. Iya kan kalau sama-sama buatan manusia kan? Dua dimensi. Foto dua dimensi enggak? Ya kan? Apakah sekitar gambar lukisan foto? Oke sekarang. Mungkin persamaannya dulu, apa perbedaannya? Siapa yang tahu perbedaannya? Kalau sketsa lebih sederhana. Kalau sketsa lebih sederhana. Sketsa sederhana. Wah, enggak pakai dasi, enggak pakai. Nah, maksudnya sederhana. Lebih sederhana. Oh, bentuknya lebih sederhana. Mungkin ditambah arsiran lebih kompleks. Heeh, terus kalau lukisan? Lukisan ya. Apalah? Apa bedanya lukisan? Lukisan ada yang sederhana, lukisan minimalis arti yang cuma white on white itu putih pada putih. Apa bedanya? Sketsa, gambar, lukisan. Mungkin saya bantu sekarang agar Anda tahu. Bahasa Inggrisnya lukisan apa? Painting. Jangan Pak ditambahi explorer. Ya, painting saja. Painting. Kalau bahasa Inggrisnya sketsa apa? Sketch. Kalau bahasa Inggrisnya gambar, drawing. Nah, drawing. Nah, sekarang kita konsentrasi di sini dulu. Drawing ini berasal dari kata apa? Gambar. Dari kata drawing ini kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Berasal katanya kata benda apa kata kerja? Kalau painting itu kata benda apa kata kerja? Kata benda. Asalnya atau dasarnya, kata dasarnya kata benda apa kata kerja? Kerja apa? Itu? Painting. Ya kan, mengecat kan? Itu painting. Kalau ini apa? Itu? Draw. Itu draw itu artinya apa? Selain menggambar apa? Ah, pintar, menarik. Seperti dosennya. Maksudnya menarik apa? Menarik ini lah. Maka laci. Ada lacinya gak ya? Ada lacinya gak? Gak ada ya, karena gak. Anda gak punya simpanan ya. Itu apa bahasa Inggrisnya? Drawer. Ya kan, drawer. Tapi orang drawer ini lah. Namanya bisa drawer. Nah, yang ditarik apa? Garis. Nah, pinter baru ya kamu. Berarti sketsa itu apa? Sketsa tadi kata kuncinya apa? Sketsa? Bentuknya dihasilkan dengan apa? Nah, sekarang semuanya kan itu. Kalau sketsa itu bentuk dihadirkan atau dihasilkan dengan garis. Kalau bentuknya dihadirkan dengan garis, itu jadinya kalau lukisan bentuk dihadirkan dengan apa? Dengan warna. Pintar. Dengan perbedaan warna. Ini semua tentang bentuk kan? Bentuk dihasilkan dengan garis, yang ini bentuk dihasilkan dengan perbedaan warna. Ya kan membuat lukisan kan?
yang satu merah didekatkan hitam, ada bentuk antara hitam dan merah, di sininya kuning dan merah. Kalau ini kan cuma garis itu. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, kalau gambar itu bentuk ya, cuman bentuk dihadirkan dengan bentuk dihasilkan dengan garis. Dengan apa? Yang berarti dengan menarik hasil. Ya, ya kan itu menarik. Ya. Kalau sket itu ini, ini sket. Kalau lukisan, wah ini lukisan juga nggak boleh cek. Biru. Ini jadi apa? Harus benar-benar pakai. Kalau gambar itu dengan hasil jadi bentuknya dibedakan dengan misalnya di sini agak terang, ternyata gelap, nah itu dibedakan dengan hasil. Untuk dibedakan dengan hasil ini bentuk. Itu bedanya antara sketsa, gambar, dan lukisan. Meskipun ini pembagian secara konvensional. Konvensional itu ya aturan-aturan baku. Di dalam seni kontemporer itu nanti sudah dicampur aduk. Ya lukisan ya ono barise, lukisan ya ono sekete, sekete yang ditambah-tambahi kan warna, macam-macam itu. Itu dalam seni lukis kontemporer. Kita tidak sedang membahas itu. Kita membahas standarnya dulu, standarnya. Nanti Anda kalau sedang masuk lukis lanjut, kan ada lukis dasar, 1-2, lukis majar, majar 1-2, lukis lanjut 1-2, kalau ITA, buka ini nanti silakan di kotak ada di hapus, ditambah ini, rusak terserah ini. Ya, yang penting sekarang tahu standarnya dulu, tahu standarnya. Itu bedanya antara sketsa, gambar, dan lukisan. Kalau istilah lainnya gambar di dalam bahasa Inggris ada lain, yaitu apa? Ada yang tahu? Still? Still? Bahasa Indonesia nya apa? Gambar bentuk. Gambar bentuk. Kalau yang ini apa? Lukis alam benda. Murah di foto gitu, itu murah jadi alam lukis alam benda. Jadinya sudah mulai lukis ini lukis alam benda. Istilah itu lukis alam benda. Itu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Nih, kalau nggak ada pertanyaan, berarti apa kalau nggak ada pertanyaan? Anda sudah paham. Kalau Anda sudah paham, berarti Anda bisa di wisuda. Tolong besok membawa tugas. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya kuliah itu kalau paham nggak ada pertanyaan itu kemungkinannya satu. Mahasiswa ini pintar banget. Pintar banget tuh. Ditanya langsung mudeng. Kemungkinannya. Kemungkinan kedua, dosennya pintar banget. Terangke pisan domba. Kemungkinan ketiga yang ini terjadi di sini sepertinya. Mahasiswa yang pintar, dosennya yang pintar. Maka untuk pertemuan perdana ini, aplaus untuk Anda yang pintar-pintar ini. Sekarang kita ke gambar bentuk. Sekarang mulai membentuk ke gambar bentuk. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam gambar bentuk? Gambar bentuk satu. Gambar bentuk satu. Gambar bentuk dua seperti apa? Besok aja. Kalau sekarang enggak. Anda tetap lulus ini. Pertama yang perlu diperhatikan pendekatannya dulu ya, pendekatan gambar bentuk itu nanti bentuknya adalah realistik.
realistik. Apa adanya? Realistik itu apa adanya? Apa adanya? Realistik, naturalistik. Realistik, apa adanya? Nah, untuk menghadirkan realistik itu ada tiga hal paling tidak yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah proporsi. Apa itu proporsi? Apa proporsi? Proporsi apa? Ah, perbandingan. Betul. Perbandingan apa? Bisa perbandingan. Ya, perbandingan apa? Perbandingan besar dengan yang lain. Ukuran. Ya, yang lain dengan yang lain. Proporsi adalah perbandingan lain dengan yang lain. Perbandingan apa? Objek satu dengan yang lain. Ah, betul. Bentuk satu dengan bentuk yang lain. Oke, tapi dengan bentuk yang lain. Ya, ini persoalan perbandingan. Perbandingan bentuk. Bentuk satu dengan yang lain itu bisa bentuk itu yang ada pada dirinya sendiri maupun bentuk dengan yang lain. Misalnya ini. Ulang. Ini spidol ini lebih tinggi ketimbang Nah, ini proporsinya berarti rambut ini setinggi bentuknya spidol. Bentuknya dengan bentuk lain maupun bentuknya dengan diri sendiri. Misalnya tutupnya ini berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lima kali. Ya, kudu tepat. Perbandingannya kudu tepat. Lah, apa ya spidol kok? Spidolnya seperti itu ya? Bentuknya misalnya ini. Ini pengen limone, ya kudu pengen limone. Nah, ini digawe pengen pindone ini, amar jadi ulang. Harus tepat. Ya. Terus selain proporsi, yang kedua adalah komposisi. Komposisi. Apa komposisi? Apa? Ingredients. Apa mas? Ingredients. Unsur. Unsur apa? Unsur kimia. Ada apa kok? Ada apa? Kalau NHCl, kalau SNS2N, unsur kimia apa itu? Komposisi itu terkait dengan peletakan. Kalau ini perbandingan ini peletak. Jadi dia atau lebih tepatnya kalau di bukunya Firman nanti Anda bisa membaca bukunya judulnya Art as Image and Idea. Penulisnya namanya Firman. Sudah ada bahasa Indonesia judulnya Seni sebagai bentuk dan gagasan. Komposisi itu diartikan sebagai pengorganisasian bentuk. Kalau di dalam nirmana misalnya lingkaran yang besar ditaruh di sebelah kanan atau di kiri, dikomposisikan dengan yang segitiga yang ada di sebelah atas yang berwarna kuning dan sebagainya. Tetapi dalam gambar bentuk ini komposisi lebih sederhana. Kenapa saya sebutkan peletakan atau pengorganisasian? Yaitu pengorganisasian bentuk di dalam bidang gambar, di dalam tafril atau bidang gambar. Kalau misalnya gambarnya itu atau bentuknya itu cenderung tinggi, maka ya komposisinya ya vertikal, misalnya seperti itu. Kalau bentuknya itu cenderung horizontal, ya dibuat seperti ini, misalnya gitu kan. Nah, ini persoalan komposisi. Dan Anda perhatikan antara atas, bawah,
kanan, kiri, seimbang. Ini standar gambar bentuk. Nanti di dalam lukisan kontemporer bisa dipencang-pencang. Nanti di gambar bentuk dua kita mulai masuk ke komposisi yang tidak formal seperti ini. Sekarang latihan dulu yang formal. Seimbang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau objeknya cenderung vertikal ya kertasnya vertikal. Kalau objeknya cenderung horizontal ya dibuat cenderung horizontal. Kalau bisa dua-duanya ada bisa memilih. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, satu hal yang perlu diperhatikan adalah tonalitas atau volume. Tonalitas atau volume. Volume, volume. Apa itu? Gelap. Gelap. Kalau nanti Anda dapat objek terang dari sana, misalnya sana ada sini gelap ya, Anda membuat sini gelap dengan arsip tadi yang sini sangat gelap ya, Anda. Nah, ini persoalan tonalitas ini yang perlu diperhatikan dalam gambar. Ada satu lagi belum saya sebutkan sekarang karena nanti enggak mutah-mutah kebanyakan, yaitu masalah karakter dari bentuk yang ditangkap, tapi enggak saya sebutkan sekarang, nanti enggak kebanyakan. Ini aja sudah bisa pertama proporsi, kedua komposisi, ketiga tonalitas. Ya, proporsi, komposisi, tonalitas. Besok yang lain. Ada pertanyaan? Enggak, sebentar berarti. Tidak ada? Selamat berbeda. Oh iya, iya, iya. Masa gak ditanyakan ada yang lupa? Anda tahu enggak apa yang saya lupakan? Saya sekarang lupa apa? Ingat? Anda lupa enggak tahu? Oh, cukup. Material atau bahan itu pensil, bukan pensil warna. Pensil, tetapi tetap ada warnanya. Kalau nggak ada warnanya, namanya lip gloss. Pensil. Kalau nggak pensil warna, tapi ada warnanya. Pensil 2B. Itu kan artinya kan ada HB, ada 2B, ada 1A, ada L, ada 3B sampai 8B. Ada ya, teman-teman. Anda boleh bawa ini. Semakin komplit semakin bagus. Dan kalau nanti beberapa yang tenang, Anda pakai yang S gitu kan. Yang gelap pakai 8B ya, misalnya seperti itu. Pakai pensil, bukan pensil. Anda bawa juga penghapus, meskipun usaha tidak menghapus. Sebisa mungkin tidak dihapus. Tapi ini kepaksa ya dihapus, karena untuk mengantisipasi kalau ada temennya iseng dan kertas, nanti kertas ya di kampus umumnya kertas di kampus. Anda bisa bawa juga kertas yang untuk apa, kertas ISI untuk plein tindih tangan ini ya, biar terutama sih seneng kumeringet itu. Baru bungkus ini, terus warna pensil, poinnya wah, gue dikirim kabel. Ya, pakai ini kertas ini ada bawa. Tisu juga tisu. Perhatikan, kalau biasanya asik, tapi pakai tisu. Mohon maaf, kampus tidak menyediakan itu. Tisu, pensil, penghapus. Penggaris dilarang.
Opo, ya. Ikan istilah, rasanya seni murni kalau tidak. Oh, aku kaki bisa. Merasa berusaha. Main jadi. Ya latihan bahasa. Sekarang kita kontrak kuliah. Absen atau tidak masuk atau bolos. Tidak masuk itu aja. Semuanya ini tidak masuk. Maksimal 75% dari 16 pertemuan, berarti 4 kali. Anda tidak masuk lebih dari 4 kali. Anda tidak masuk, tidak perlu WA saya, tidak perlu SMS, tidak perlu izin. Anda nggak perlu minta orang tua Anda membuat surat izin kepada dosen, Gambar Bentuk, mohon maaf karena saya tidak bisa masuk. Anda tidak masuk 4 kali ini mau dipakai untuk apapun boleh. Tidak masuk karena males, pengen mancing, pengen jemping, pengen turu, boleh. Nggak usah WA saya, nggak usah SMS saya, nggak usah nulis di status Facebook saya, mohon maaf Pak Deni, saya malam ini. Atau ada sakit, dari sakit yang paling ringan, sakit panu, mohon sakit berat, sakit paru-paru, nggak usah WA saya, mohon maaf Pak Deni, saya sakit panu, tidak bisa masuk hari ini, ya mau pun, maupun Anda melayat. Baik melayat teman yang suka tidur itu bahaya, bisa dilihat. Baik melayat teman, melayat tetangga, melayat saudara, melayat dosen, tidak perlu bilang saya. Mohon maaf Pak Deni Je, Winding Explorer Channel. Saya tidak bisa masuk hari ini, tetapi saya subscribe Winding Explorer Channel. Atau keempat ya, jadi pertama satu apa tadi? Males. Kedua, WA. Waktu itu kan males. Sakit. Ketiga, salah. Ketiga, layak. Keempat, dilayak. Dilayaki sampai dilayaki Anda WA ke saya. Mohon maaf Pak Deni, di rumah saya banyak tamu, saya tidak bisa ikut kuliah Gambar Bentuk karena saya dilayati. Berarti Anda besoknya masuk kelima, berarti Anda sudah saya anggap sebagai sudah. Isoma itu istirahat, sholat, makan. Kalau Anda puasa gitu, berarti nggak perlu makan, berarti isoma. Istirahat dan sholat. Kalau Anda sedang menstruasi, Anda juga tidak sholat, berarti i. Iya. Tapi kalau Anda punya pekerjaan lain yang harus dibuat, Anda nggak sempat istirahat, ya jadinya apa? Iya.